20과 저는 설거지를 할게요. 여러분, 어떻게 Hai, ketemu lagi dengan saya, Raya Sam. Ye. Di video kali ini kita akan membahas textbook bab 20. Ada apa aja? Kita lihat yuk. Untuk target pembelajaran, kita akan meminta bantuan pekerjaan rumah dan bercerita tentang pekerjaan rumah. Tata bahasa kita akan bahas Alkeo dan Nenggot untuk kosa kita akan bahas tentang bersih-bersih dan pekerjaan rumah. Lalu tentang informasi dan budaya kita nanti ada tentang pemilihan sampah, pemilihan sampah. Ya udah sekarang kita dengarkan aja langsung percakapan pertama antara Tuan dan Rehan. Selamat mendengarkan. 대화 1. 청소를 안 해서 방이 너무 더럽네요. 네. 바빠서 시간이 없었어요. 지금 같이 청소할래요? 그래요. 지금 해요. 투안 씨는 방을 쓸어주세요. 저는 먼지를 닦을게요. 청소를 안 해서 방이 너무 더럽네요. 네, 바빠서 시간이 없었어요. 지금 같이 청소할래요? 그래요. 지금 해요. 투안 씨는 방을 주세요 저는 먼지를 닦을게요. Nah, sekarang kita bahas yuk percakapan antara tuan dan Rihan. Di sini yang pertama tuan ngomong, Cung aneh so, bangi nomu dorob neo. Yang bisa diartikan, bangi kamarnya nomu dorob neo, sangat kotor karena tidak pernah dibersihkan. Cung aneh so. Dijawab sama Rihan, ne, papa so si gani Iya, karena sibuk, si, si papa so ya, nggak ada waktu. Lalu si tuan ngomong, "Jika kaci cihcongso yo, jika kah yo, maukah kita bersihkan sekarang bersama-sama?" Lalu dijawab, yo? oh gitu, yo? sekarang." Tuan Sinan, Bangel, Suro, Juseyo, Tuan Tolong, Bangel, Suro, maksudnya sapu kamarnya, Jangan monjil, tagul, keyo, saya akan mengelap debu atau membersihkan debu. Demikian percakapan antara tuan dan rihan tentang bersih-bersih kamar sekarang, dengarkan lagi, lalu siap-siap mendengarkan, eh menjawab pertanyaan yang ada ya. 청소를 안 해서 방이 너무 더럽네요. 네, 바빠서 시간이 없었어요. 지금 같이 청소할래요? 그래요. 지금 해요. 투안 씨는 방을 쓸어주세요. 저는 먼지를 닦을게요. Oke, kita lanjut pertanyaan yang pertama. Tuan si Tuan, kamarnya gimana keadaannya maksudnya ya? Yang kedua, du salaman muosol Haryogoheo Dua orang akan atau mau melakukan apa? Gampang ya? Selamat menjawab. Nah, sekarang kita masuk ke OWI 1 atau kosa kata 1 di sini, yaitu tentang congso atau bersih-bersih. Sekarang kita akan pelajari kegiatan yang berhubungan dengan bersih-bersih. pertama -bersih. pertama ada toropta. Toropta, doropta itu bisa diartikan kotor ya. Lalu ada keketada, keketada itu lawannya doropta. Ya, keketada artinya bersih. Selanjutnya ada ojiropta. Ojiropta itu artinya berantakan. Lalu ada cungtung dui -ita. Cung ita. itu artinya rapih. Lalu ada Surul hada. surul hada itu bersih-bersih ya. Lalu ada chong sogi to chong sogi to menggunakan alat penyedot debu menggunakan vacuum cleaner. Lalu ada jongni ada jongri ada itu sanyi, tapi baca jongni ada itu artinya membereskan. Lalu ada monjirul tolda monjirul tolda artinya membersihkan debu. Selanjutnya ada selda selda itu artinya menyapu ya. Lalu ada takta takta itu mengelap mengepel. Kadang untuk menggosok gigi juga bisa. Lalu ada seregirel borida. Seregirel itu kan sampah borida membuang. Jadi seregirel borida itu artinya membuang sampah. Lalu ada Chungso dogu. Chungso dogu itu artinya alat kebersihan. Lalu ada picaru. Picaru itu sapu. Lalu ada kole. Kole, kole itu lap. Lalu ada hujitong. Itu tong sampah. Padahal namanya hujitong ya. Tapi itu artinya tong sampah. Bukannya harusnya hujitong itu tempat sampah ya? Eh, tempat tisu ya? Nah, berikut latihan singkat kalian menggabungkan cari kosakata dan gambar yang tepat ya. Gampang banget kan? Juga ada pilihannya. Selamat mengerjakan. Nah, sekarang kita masuk ke tata bahasa. Di sini ada ba tata bahasa tentang okeyo. Digunakan atau dilekatkan di belakang kata kerja. Digunakan untuk mengekspresikan keinginan untuk melakukan suatu kegiatan. Sekarang cara pemakaiannya untuk kata kerja yang konsonan dia pakainya l keyo misalnya cata menjadi cajil keyo mokta jadinya mogel keyo dan selanjutnya ya lalu untuk kata kerja yang berdasarkan vokal dan konsonan real dia pakainya real keyo misalnya juda ada dibuang tinggal ju langsung aja tambahkan real keyo menjadi jul keo mandel da dibuang tinggal mandel karena sama-sama real dibuang satu realnya menjadinya mandel keyo yang artinya real keyo ini bisa diartikan akan ya sekarang kita lihat contoh kalimat itaga agak halkeo sebentar lagi akan ku telpon selanjutnya ada kalimat neiren jika kaji Maseo besok jangan terlambat lalu dijawab ne nejanku ilcik olkeo iya tidak akan terlambat ilcik olkeo akan datang lebih awal nah intinya adalah olkeo ini bisa diartikan akan ku nah karena artinya dibilang akan ku jadi ini khusus digunakan oleh subjek orang pertama misalnya saya aku kami kita jadi misalnya itaga jona hal keo itu maksudnya berarti akan saya telepon sebentar lagi. Tapi kalau misalnya itaga sari ga jona hal itu kan orang ketiga tunggal tuh sari. Itu gak boleh ya. Jadi pokoknya yang ngomong ya orang itu sendiri gitu. Nah sekarang kita masuk ke dalam contoh latihan. Misalnya sini ada ga sama na ya. Bangel saya tolong. Atau silakan uh, lap atau pel kamar. Terus jawab ne tagel keo. Iya akan saya pel. Gitu maksudnya ya. Selamat mengerjakan untuk latihan nomor 1 sampai 4. Semoga paham. 지금부터 대화 2. 어제 친구하고 불고기를 만들었어요. 정말 재미있었어요. 투안 씨는 요리를 하는 것이 재미있어요? 네, 전 정말 재미있어요. 리안 씨는요? 저는 재미없어요. 하지만 설거지는 괜찮아요. 그래요? 그러면 앞으로 요리는 제가 할게요. 설거지는 리안 씨가 하세요. 어제 친구하고 불고기를 만들었어요. 정말 재미있었어요. 투안 씨는 요리를 하는 것이 재미있어요? 네, 전 정말 재미있어요. 리안 씨는요? 저는 재미 없어요. 하지만 설거지는 괜찮아요. 그래요? 그러면 앞으로 요리는 제가 할게요. 설거지는 리안 씨가 하세요. 자, 이야기를 해보겠습니다. 지금부터 니다 지금부터 이야기니다 지금부터 이야기를 기를해보겠습니 Cemis eh congmal cemis saya seru banget sangat menarik lalu Rian ngomong tuan sinan yori relhanen go si cemis saya tuan sinan tuan cemis saya menarik ya atau suka ya hal yang memasak atau oh bagi tuan memasak itu seru ya nih nee, con congmal cemis saya ya saya sangat suka toh ya sangat menarik bagi saya terus si tuan nanya Rian sinan yo kalau tuan gimana itu dijawab sama Rihan, Jonan, Jamie Opsoyo, saya nggak suka, maksudnya saya nggak terlalu suka. Hajiman, sul gojinan nayo, tetapi sul goji cuci piring kencan Enggak nggak apa-apa. Kreo, oh gitu. Kromion, kalau begitu, apa ro, ke depannya, yorinan cega hal keo, saya yang akan memasak. Sul gojinan. Rihan siga hasil solgojinan cuci piring silakan tuan maksudnya air eh, Rihan gitu ya maksudnya mereka satu nyuci piring satu masak. 미 <목소리> 어제 친구하고 불고기를 만들었어요. 정말 재미있었어요. 투안 씨는 요리를 하는 것이 재미있어요? 네. 전 정말 재미있어요. 리안 씨는요? 저는 재미없어요. 하지만 설거지는 괜찮아요. 그래요? 그러면 앞으로 요리는 제가 할게요. 설거지는 리안 씨가 하세요. 나 pertama, nih, pertama, tuan, n o kemarin tuan melakukan apa? Lalu, Rihan, n y r i h a n n Gosel, o a h y o a p a k a Sekarang kita masuk ke OWI 2 kosakata 2 tentang chip anil yaitu pekerjaan rumah. Di sini kita cari tahu yuk kosakata yang berhubungan dengan pekerjaan rumah. Yang pertama ada cangel boda. Cangel boda itu bisa diartikan berbelanja ya, cangel boda. Lalu ada babel hada. babel hada atau babel cita itu artinya memasak nasi atau menanak nasi. Lalu ada emsigel mandelda. Emsigel mandelda membuat masakan, membuat makanan. Lalu ada solgojirol hada. Sol goji ya, mencuci piring. Lalu ada babsut, babsut itu rice cooker atau penanak nasi. Lalu ada nembi, nembi itu panci. Lalu ada perai pan, ya fry pan. Uh, apa itu? Ya fry pan ya. Lalu ada cubang seje, cubang saja itu eh uh, mes, apa? deterjen untuk mesin cuci. Selanjutnya ada palel ada paleh itu artinya mencuci baju ya. Kok solo gaji mencuci piring, paleh ada mencuci baju. Lalu ada seta dolida, seta dolida yaitu memutar mesin cuci atau memakai mesin cuci. Lalu ada palerel nolda, palerel nolda itu artinya menjemur baju. Nah kalau palerel kota itu mengambil jemuran atau mengambil baju ya yang lagi dijemur. Lalu ada osel darida, osel darida, dari itu kan gosokan, dari itu menggosok, jadi osel darida itu maksudnya menyetrika atau menggosok baju. Lalu ada osel geda, osel geda itu artinya melipat baju. Lalu ada setak CJ itu deterjen, itu untuk nyuci ya. Lalu ada darim itu setrika. Berikut ada latihan singkat mencocokkan kata dengan gambar. Di sini juga ada jawabannya kok langsung. Jadi kalian bisa langsung koreksi. Jangan dilihat dulu ya apa jawabannya. Kalian kerjain dulu baru dilihat. Selamat mengerjakan. Selanjutnya kita masuk ke Moonbop yaitu tentang nengot. Ya, nengot ini diletakkan di belakang kata kerja. Akhirnya konsonan atau vokal sama langsung aja pakainya nengot. Lalu, fungsi nengot adalah membuat kata kerja berfungsi menjadi seperti kata benda. Biar lebih jelasnya kita lihat langsung contohnya ya. Yang pertama sini ada osel dari gosi nomu oreo woyo. Osel nomu oreo woyo. Osel dari gosih menyetrika baju. Ini artinya bukan dia benar menyetrika ya, tapi maksudnya kata bendanya nih jadinya. Jadi uh, hal menyetrika baju nomor rewoyo adalah sulit atau susah gitu. Jadi ini bukan menerangkan tentang pekerjaannya tapi maksudnya ih menyetrika baju itu susah ya atau sulit ya gitu. Jadi bukan berfungsi sebagai kata kerja tapi sebagai kata benda. Kriyo, oh gitu ya, krom cega baiklah, kalau gitu saya akan gosokin, saya akan teri Contoh selanjutnya, weh, hang seng bakai so kenapa selalu makan makanan dari luar maksudnya kenapa sih selalu makan di luar gitu ya, ditanya, terus dijawab, "cunan, yori hane gosel siro saya enggak suka masak, saya tidak suka memasak kri so jadi beli makanan di luar." Dari contoh ini bisa dilihat ya, jadi fungsi non ini adalah membentuk kata kerja menjadi kata benda. Jadi kalau di Indonesia sebenarnya nggak ada arti khusus, makanya kita bisa artikan kayak uh, contohnya misalnya ini, saya menceritakan baju, conan osol tario, saya gosok baju kan. Terus kalau dia non jadi ya baju sangat sulit. Dia difungsikan jadi subjek gitu. Osol dari non gosi oreo -oyo kayak kalimat DM sama apa diterangkan menerangkan dan menerangkan diterangkan gitu aja tapi kalau usah pusing yang penting nanti ada ketemu kata non god berarti dia subjeknya itu adalah kata benda gitu semoga paham ya biar nggak repot nih coba kita lihat langsung contohnya aja misalnya Yoriga ga masak itu nggak sulit ya apa sulit nggak sih masak kencan ayo nggak apa apa cuma mandenen kosi cemi saya. saya suka memasak gitu jadi maksudnya coba dicontohin nomor 1, 2, dan 3, dan 4. Nanti kan sini ada monji nomu mana yo. sangat banyak. Cong so halte chang monel. Titik-titik i yo. Ngapain berarti? Ya buka ya. Selamat mengerjakan. Nah, sekarang kita masuk ke jonggo atau informasi di sini tentang seregi bulisugo sugo, yaitu pemilihan sampah. Nah, di Korea sendiri secara nasional mereka menerapkan sistem pengenaan pajak berdasarkan volume sampah yang dibuang. Jadi, semua warga dan pemilik usaha diharuskan untuk membeli kantong plastik sampah yang dirancang khusus untuk pemilihan sampah karena pembuangan sampah dari ulang tidak dikenai biaya hal ini meningkatkan peningkatan aktivitas terkait daur ulang dengan adanya sistem ini maka nih ada beberapa macam sampah untuk serigi buli suguh pemilihan sampah di sini ada ilban serigi sampah umum lalu ada amsikmul serigi yaitu sampah makanan jadi ini ada penjabarannya masing-masing gimana sampah ini harus dibuang harus di apa misalnya dipilah dulu oh, sampah makanan yang kering yang basah itu dibedain dulu gitu. Lalu juga ada untuk sampah besar, itu ukurannya besar. Lalu ada cewal yang seregi, sampah umum atau sampah daur ulang. Lalu ada haun out, baju bekas. Lalu ada yang guangdeng, lampu bekas. kong baterai bekas kayak gitu. Jadi mereka tuh bener-bener ditata dibuangnya itu gimana harus ada stikernya dan gak sembarangan makanya di sana lebih rapi lebih bersih seperti itu 이 demikianlah pembahasan tentang bab 20 textbook. sekarang kita masuk ke contoh latihan ya. 이십과 이피스토픽 듣기. 1에서 2번. 다음 그림을 보고 알맞은 것을 고르십시오. 1번. 1. 쓰려요. 2. 닦아요. 3. 돌려요. 4. 버려요. 2번 1. 장을 봐요. 2. 밥을 해요. 3. 음식을 만들어요. 4. 설거지를 해요. 3에서 5번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3번, 방이 너무 더럽네요. 4번, 두원씨는 방을 닦을래요? 5번, 제 빨래 좀 지금 걷어주세요. Sampai sini pembahasan textbook bab 20. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Kamsahamnida. nida anu